Welcome back to my channel Mika Urah. So korang, hari ni Mika macam biasa, Mika pergi ke, ada nak pergi satu tempat untuk ada appointment untuk Mika buat muka. Ya, saya sibuk lah. Boleh lah, you jangan sibuk. Ya, Zan, janganlah, biar je lah I cakap dulu. Kenapa you nak masuk apa dia cakap ayah? Every time mesti nak ni. Kalau I suruh masuk, you masuk lah. Okay. And then so hari ni Mika tengok I nak kena buat balik lah ya. I kena buat start balik lah. Kenapa ini? Dah lah tak ada mood lah. Dah tutup. Tak nak. Sini tutup. Tak ada mood. Serius, I tak boleh nak buat balik. Tak nak. I tak boleh nak buat balik. Ayah cepat. Biar je lah. Ha? Biar je apa? Teruskan je lah. I tak ada mood untuk buat. Serius. Union boleh lah stop lah. Just one day ni je ayah. Tolong jangan degil lah ayah. Tolong please, I dah, I tak nak, I malas lah yang degil dulu sekarang. Tolong ayah tutup lah. Tak nak, ini apa buat sepasa. Tolong tutup ayah, tengah stres ni. Mika bawa kereta dah elok Mika. Gegar-gegar yo. Memang bergegar, I lagi bergegar tengok you sekarang ni. Betul, I jadi macam bergegar. Gegar tu nak rasa gini. I tak mamai ya, serius. I tak ada mood sekarang ni nak layan you punya celoteh sekarang ni. Tolong. Okay. Dah, tutup. Nanti I buat balik. And I ada cakap awal lah, kalau contoh kalau I cakap ke apa benda ya, boleh tak you jangan masuk campur, boleh tak? Biar sampai tahap kalau I suruh you masuk, baru you masuk, boleh? Boleh. Macam tu buat konten asing. Apa ni buat konten satu orang? You suruh, asallah. You suruh siapa-siapa rekodkan, you suruh siapa-siapa teman. Dah, I tak nak dengar you cakap banyak-banyak lagi. Tutup kamera. Biarlah. Tutup kamera, I tak nak. Tapi kalau you suruh I rekod, I tak nak dah. I tak nak pegang. Pegang sendiri. Boleh je, lepas ni I pegang sendiri. Okay. Dah, tutup. Tutup. Biarlah. Tutup. I malas lah. Apa masalah you sekarang ni? I cakap tutup-tutup lah. I cakap tutup-tutup lah. Amboi. Tutup. Ada cakap dah, ya, tak ada mood dah. Please. Tak ada mood sebab apa? Sebab masalah. Sebab masalah. Tutup. Eh. Ai cakap tutup. Kenapa kalau ayah tak nak tutup? Jadi apa? Astaghfirullahaladzim ayah, Aliyah Balqis. Tutup sekarang. Okey, sampai tiga. Satu. Dua. Dua. Tiga. Tutup sekarang. So korang, Mika betul rasa Mika tak ada mood nak buat content for today. So it's okay. Anyway, insyaAllah. Allahuakbar. Wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Apa masalah hari ni? You okay tak? Hey! You, boleh tak stop tanya I okay ke tak ke apa dari tadi? You nampak I okay sekarang? Okay. Kenapa? Memang marah. Akak tu keluar terus dari emo. Tapi kalau kakak tu ada, I okay lah. You okay je tadi? Huh? Tadi you okay je. You, I okay tak? Muka I macam ni. Tak okay ke tak muka? Muka you macam ni sekarang, I berasa nak tampak. Oh, tiba-tiba pula eh. Tak payah, nanti saya cakap ni boleh. Sebab tu, I malas. Kalau I cakap dengan you, I tanya benda simple macam tu pun, you tak boleh nak jawab. Macam mana nak cakap siapa? Macam mana nak cakap siapa? Huh? I dah tak ada kawan, I nak cakap siapa? Tak nak, tak boleh. Okay korang, so Mika punya for today punya appointment alhamdulillah settle. Hari ni punya appointment memang kind of harsh. Memang sakit sangat-sangat kat muka ni. Tapi tak sesakit apa yang manusia buat kat kita. Yeah. Kan ayah kan? Yeah. Kan? Yelah nak rekod ayah, tolong. Asal lah. Ini banyak alasan lah ayah. Tak babi rekod lah apa benda lah. Alah, ayah macam tak nak. Macam budak WeChat ni tau tak? Budak WeChat? Okay. So macam mana? Nak rakan sini? Sekejap, saya kebangkan. Okay, nak rakan macam ni, okey? Okey. Ini better?
I tak main lah, ya. Serius, I tak main lah. You dah gelap-gelap tak. Ini I tak stres lah, ya. Dengan apa yang dah berlaku, ya. Penat, you tahu. You tahu, I pun penat. Penat nak hadap dengan manusia hipokrit. Ayah, I bukan hadap benda tu je lah, ayah. I bukan hadap benda tu je yang kita hadap masalah sekarang ni. Bukan. Saya hadap apa ni? Ya, lelok lah dekat I. Tolong lah. I hadap you lagi. Tengok ni, tak habis lagi lah pasal rekod macam ni. Okey? Sini. Okey. Okey tak? Sini. Sini. Ni. Ni ke? Tengok lah. Nak letak kamera pun jadi satu masalah. I tengah marah you lah. Kenapa you nak pegang-pegang kamera I pula kalau you tengah marah? Ha, pegang ni, Rai. Ha? You tahu tak? I bukan dengan masalah ni je lah, ayah. I dengan masalah you pun juga masalah sekarang ni. Serius? Kenapa ayah ada masalah pula? You tak tahu apa masalah you? Ha? Masing-masing ada masalah sendiri. Masalah dunia, masalah peribadi. I tak main-main, ayah. I masalah yang mana satu? I tergolong dalam masalah yang mana? Peribadi. Masalah you dengan I sekarang ni memang terlampau lagi obvious bagi I. Serius tak cakap? Lagi. You pun stres kan hadap masalah macam mana I ada masalah ke kan? Betul tak? Ya, kita tak boleh nak bagi tahu ni kan? I pun tak tahu lah, saya tak boleh nak bagi tahu. I geram betul lah. Masalah dia sekarang. Ini masalah paling besar yang I pernah hadap sekarang. I tak pernah hadap masalah macam ni. Kan? I pun. I teruk betul manusia kan? I tak pernah jumpa seteruk manusia terjumpa pula kan? Yeah. Ya Allah, mami please help Iman, please. Tak yalah. Kesian kalau Mika nak bagi benda isu ni dekat family Mika, nanti bagi masalah dekat family Mika buat apa? Baba Mika pun dengar masalah Mika ni, baba pun Mika pun cakap, "Eh, dia ni memang tak betul lah dia ni." Memang anak istimewa. Tengok tu, tapi Allah kan, satu benda yang saya nampak kan. Allah dia balas dengan satu cara. Apa yang dia dah buat kat kita ni, orang lain semua tak tahu kan, public kan. Tapi mungkin Allah pun faham dengan keadaan kita sekarang. Mungkin kita tak mampu nak bercakap sekarang kan? Tak mampu nak bercerita sekarang. Ayuh Allah, pedih muka ayuh. Pedih. Sabar ayuh, hati ayuh tengah pedih. Tak, Mika pedih sebab lepas treatment tu. So at the same time, kalau you perasan kan, kita tak perlu cakap apa-apa sampai tahap sekarang ni. Ibarat satu Malaysia dah viralkan dia dengan cara macam tu pula. Faham tak? Faham tak? Macam bukan apa, bukan Mika lagi suka benda tu berlaku dalam hati Mika. Ya Allah. Tapi kita orang terkejut macam, ya Allah, benda ni dalam sikit mata je Allah buat macam tu. Maksudnya, betul? Benda tu terjadi sendiri tau. Kita orang tak buat apa-apa pun. Tak buat apa-apa. Tapi dia, apa-apa. Dia macam dia yang merosakkan nama dia sendiri by per action dia. Tapi you kalau you nak tahu, benda tu memang perangai ni gitu. Semua orang yang baru nampak. Kita ni pernah jadi dia punya. So tahulah dia macam mana. Yelah. So kita orang macam dah lali dah benda tu. Betul lah. Tapi ya Allah, bukan Mika nak cakap apalah. Bukan Mika suka dia kena macam tu. Tidak. Ya Allah. Tashut lah kan. Mika bukan perangai teruk macam tu. Tapi Mika just nak beritahu korang, ada cara barulah Mika nampak sikit demi sikit. Allah balas cara lain. Allah cuba balas untuk cara lain. Selagi mungkin Allah nak cakap kat Mika, kau selagi ni kau sabar. Sekarang ni aku nak ajar kau untuk sabar. You banyak betul you keluar FIPI kan, saying that macam Allah nak ajar jadi sabar dengan ujian Allah ni. Allah nak tunjuk. Memang ada geram lah dengan orang macam ni. I tak pernah jumpa sabar, orang macam tu. Sabar kan, yang cakap sabar nanti. Ya, yeah. Nanti ni Allah baru tunjuk sikit yo. Kalau Allah tunjuk sekaligus, dah. Saya tak buat apa dah. Ya Allah, amin. Kalau lah Allah tunjukkan dekat korang betapa Mika ni bukan seorang yang nak menjatuhkan orang. Bukan Mika ni nak cari salah orang. Tidak. Tidak. Dengan sejujur hati saya, lihat muka saya, saya ni diajar, dididik bukan dengan cara yang macam tu ya korang ya. Mika bukan nak menjatuhkan orang. Tapi kena Mika sekarang ni dah sampai satu tahap Mika dengan ayah defense. Ayah kan? Kau Allah, kalau kita nak ayah nak cerita, betul geram yo. Sabar bang, sabar. Tapi tak apa, Mika just nak cakap, even though apa yang dia dah buat dekat Mika ni, Mika pun percaya, Mika sedar diri sampai tahap Mika pun macam persoalkan diri Mika, kenapalah aku ni. Baik aku ingatkan diri aku balik yang rezeki Allah itu ada. Even though dia nak menjatuhkan Mika dengan cara buruk sekali macam mana pun, Allah akan jatuhkan dia double triple lagi. So Mika sekarang ni tengah usahakan dengan ayah and the rest of the team. Mika akan cuba the rest
the best of Mika untuk benda tidak berlaku, untuk tak berlanjut lagi, insyaAllah. So Mika just akan keep on buat content untuk happykan korang. Mika and Ayah always akan happykan korang dengan seikhlas hati kita orang. Tapi satu je Ayah nak cakap. Kalau orang jahat, dia nak jatuhkan orang yang baik, tak ke mana pun, satu hari Allah akan tunjuk juga, Allah akan bayar cash. Just tunggu je. Mungkin awak akan dapat bayaran cash tu. Maksudnya kita baik lah. Tak adalah baik, tapi kita tak buat orang. Tapi orang tu betul, Ayah tak Mika dengan Ayah tak buat orang pun. Orang tu yang dia macam, dia hantar virus kat kita. Ha, macam tu. Betul. Tapi kita tak boleh beritahu kat orang. Ayah tak payahlah, tak payah cakap lebih-lebih hangat eh. Yalah, tiba-tiba cakap lebih-lebih hangat eh. Ayah tak habis dengan ini, betul lah cakap. Ayah nak tanya, you period ke? Saya tak okey, saya tak okey. Tak ada okey, tak okey pula. Tak ada, ayah memang tak okey dengan you kan? Tadi ayah nak sambung apa benda ayah cakap tadi. Ayah... Macam gelap pula, ingat kelakar ayah batuk. Kalau ayah tak ada... Kalau ayah tak ada... Ayah teringat. Ingat tak Mika? Batuk pun teringat. Tak payah teringat eh. Ayah, ayah ada isu, ayah ada isu masalah dengan manusia ni. Sekarang ni ayah pun ada masalah dengan you juga. Tu je ayah cakap. Tu je ayah cakap. Serius. Dengan you pun ayah tak bagi lah. Tak payahlah ayah. Tak cakap dengan ayah. Dah. Kita sambung. Nanti kau akan faham apa yang Mika try buat sini. Serius. You. Haa. Lebih cotton on. Apa dia? Lebih cotton on. Cotton on mana? Apa yang cotton on? Oh, baju. Tak payah nak cotton on lah, you. Tak payah, tak. Kenapa? Ya Allah, sempat lagi. Tak payah nak cotton on, tak. Penat lah, you. I dah lapar. Kenapa? Kenapa nak marah-marah tadi? Dah, tak payahlah. Eh, saya nak gerak cotton on ni. Tak payah cotton on lah. Dah beli apa cotton on ni? Tak faham. Yelah, pergi makan. Apa? Tak ada lah. Cepuk lagi. I nak buat vlog, I keluar seorang-seorang. Di mana nak I pegang anda? Apa dia? Apa dia? I bawa Sukiya, you. Tak boleh cakap apa dia? I bawa Sukiya. Malah. Hey, you ingat nak... Asyik nak Sukiya? Ha. Ingat nak Sukiya? Tak nak. You tak nak sedia, I pergi seorang. Tak nak. I tak nak Sukiya. I pergi seorang lah. You kenapa, ya? Aku lah tak nak kusuki, tak nak kusuki lah. Tak nak. Uish, tunci tu dah tak kisahlah. Dah tak kisahlah. Allah bad. Ayah. You nak makan sukiya juga ke? Yelah, nak makan sukiya lah. Hah? Apa dia? Makan sukiya lah. Ayah tak nak makan sukiya, apa masalah you? Tak sukiya apa masalah you. You dapat tadi lagi. Apa yang berdiri? Tengah air dah macam ni dah. Kalau macam ni maksudnya apa? Lapar. Cukuplah kuku ayam darah. Jangan hati ayam darah. Apa saya senyum? Tak, apa masalah you sekarang ni? I tak nak. I sebab I jadi fokus. I jadi fokus apa dia nak cakap sekarang ni. Apa point you? I banyak sangat masalah, ya. I banyak sangat masalah. Apa ni masalah juga? Masalah I bukan tu je. Masalah I dengan you pun ada jugalah. Salam? Weh, you memang bagi saya masalah banyak, Ayah. Serius. Saya nak cakap satu benda masalah ni baru you faham lah, Ayah. Masalah apa? Masalah apa? Masalah saya, Ayah, is you. What is your problem? Masalah saya is you sekarang ni. Apa saya buat apa? You lah masalah saya sekarang ni. Selain daripada masalah yang kita kena hadap sekarang ni, you lah masalah saya. Masalah apa? Ha? Boleh tak? Kalau boleh tak, kalau you boleh dengar cakap saya, you buat. Apa? I had enough, Raya, dengan you. Serius. I had enough. I had enough. Tak lain lapar ni. Ha? Apa dia? Lapar. Ingat kisah pasal lapar ke tak sekarang ni? Ada cakap masalah IU kan? Ayah. Ayah, alamak.
Aduh, kau lah, sorry lah. Mika pun. Aduh, tak apa. Mika, Mika, team Mika always win. Kau nak tengok lepas ni, Mika akan berjaya. Kenapa dia tiba di sebelah air lah? Hari kita tak nak ikut. Habis ni nak Ibi akan pergi makan seorang-seorang. Apa yang dia dah biasalah sangat. Betul lah. Cukup ayah, ayah macam ni ayah. Dengar ni, eh, tengok eh, muntai. Ayah, takkan tak nak tanya ayah, kenapa ayah sakit hati semua, masalah semua kan. Ayah tahu kita ada masalah yang kita hadap bersama kan. Itu kita letak tepi dulu, masalah ayah dengan you sekarang tak habis. Masalah ayah dengan you tak habis ya. Serius, I had enough dengan you. I had enough. Cik nak ibu? Macam ni ayah. If you boleh buat apa benda ni, and then I okay. Buat apa? Confess kau. Tak ada masa. Ingat tak tahu, you tengok buat content attempt one. Attempt. You tahu? You dah tahu apa-apa kata eh? Takkan. Janganlah, you. You baca pasal ibu pun datang. Buat masa. Are you sure? Ya. Are you sure? You confess lah, you. Apa susahnya? Confess. Actually, I bukan yang desak you to confess. I tahu I tadi nak paksa. Tapi I tahu you sebenarnya nak confess. Mana? I tahu you sebenarnya nak confess. I nampak in your eyes is shining bright like a diamond. Shine bright like a diamond. I know. I nampak dah mati. Shine bright like a diamond. Okay, itu sahaja korang. Konten Mika pada kali ini masih fail. Masih fail. So korang, kalau korang nak tahu, Mika sekarang di tengah konfes. Tapi dalam hati. Tak ada. Masih lah. So, see you guys in the next content. Ini adalah satu failure yang memalukan lah untuk Mika. Bye-bye korang. Hurrah. Okay korang, so this is the bonus clip Mika nak tunjuk kat korang. Ni attempt by attempt sama bonus. Ah, bonus? Bonus clip daripada I. Ayah. Ini content I? Content I. Ayah, I nak tanya. Saya nak buat muka tangan I buntai eh, geget eh. Saya bayar tak boleh, nanti Tuhan nampak. Nanti ikhtilat gone. Yes. Ayah, I nak tanya ni. Kalau you keluar dengan lelaki lain. Jalan, jangan berhenti. Boleh ke tak, ayah? Aku keluar dengan lelaki lain? Ayah akan tanya you dulu. Mika, saya nak keluar dengan bla 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 boleh ke? Oh, betul? Maksudnya kalau akan bermuka. Tak. Maksudnya, you akan tanya I dululah. Okay, kalau macam tu, kalau I nak keluar dengan one girl and then I tanya dulu, boleh? Boleh. You tanya I boleh tentu bagi. Yelah, maksudnya I tanya you, you boleh jadi boleh lah bagi. As long I tanya you dulu, so nanti you akan allow lah. Kan? Macam mana saya? I kena tanya you dululah juga macam mana you cakap kat I. Kalau you nak keluar dengan lelaki lain, you akan bagi tahu I dulu kan? Boleh tak? So, you kena ask me first lah. Oh, so boleh lah. Boleh lah apa? Boleh lah I keluar dengan orang. Tak. I ingatkan benda tu jadi isu. Oh, tak pula. Mana satu ni mau? Tanya boleh. You tanya ayah boleh ke I keluar dengan bla bla bla. Sebab I akan cakap, no. Okay, so I nak tanya you. Tak apa, it's a related thing. I akan macam ni. You bawa I boleh? You bawa I sekali boleh? Oh, kena bawa you sekali lah. Kalau keluar dengan perempuan lain. Alah, you kalau keluar dengan lelaki pun begitu eh. Ya, I nak pergi lepak dengan bla bla bla. Dah. I nak tanya ini satu benda ni. Apa? Since you ayah tak confess lagi kan? Confess? Yes. Confess. Confess lah. Confess tak apa? Confess malah lah ya. Dalam bahasa Melayu. Kalau confess tu me... Apa dia? Confess korang? Dia meluahkan perasaan. Yes. Yes. Meluahkan perasaan. Ya, jadi tak tenang. Ayah dia shaking tanya soalan ni. So, ayah tanya you ayah. Since you tak confess lagi ke ayah. So, is it wrong kalau I keluar tanpa bagi tahu you? Wrong. Eh, yeah. Why? Kenapa? Because you need to ask me first. Why? Korang tengok je. You nak ayah confess. Confess.
tak nak. Ayah, so kalau contoh ayah kan, ada one girl ni. Siapa? Disebabkan you kan tak confirm dengan I lagi. I tak ada yang ramai-ramai perempuan. Mana ada satu pun tak ada lah sekarang. Pening dengan I. Ramai. Malah. Cuma sekarang you tak ada jumpa dia. Dengar ni. Kalau I. Sekarang banyak kan? Dia pernah cerita kat ayah tau. Apa dia cerita pun pula ni? Dia ada kawan. Tadi dekat bla bla bla. Lepas tu, dekat kawan mana? Tu akan balik ke Malaysia. Lepas tu, kawan dia tu nak jumpa dia nanti. Oh, bagi. Pasal kau ni cantik. Astagfirullahalazim. Apa kaitannya kalau ai tu? Lah. Kalau situ, kalau cerita ai nak tanya you ya. Kalau kawan macam tu, kawan lama ai cerita let's say she's from London kan. So ini by apa yang berlaku tu lah. Oh, by lama tu benda sikit. So, ya you lama baik jadi konten ai. Tak ada masalah ya. So you bayangkan kalau dia balik daripada from London tu, dia nak jumpa ai. So, boleh ke tak? Kawan-kawan. Kenapa? Sebab kita pun kawan juga. Santai you bukan ai. Dia ada kawan ni. Dia ada kawan. Oh, dah. Mungkin dia cakap dia pun ai pun ada story kat you kan. Dia macam nak jumpa ai lepas dia habis tadi kat London. So, dia nak jumpa ai dekat sini, right? Itu yang ai cerita kat you betul? So, tak boleh. Ayah. Kita ni belum kahwin. Ingat ni bentar. Kita ni belum kahwin. Lagi satu, apa yang membuatkan kita ni kukuh? Apa yang membuatkan kita kukuh, ayah? Sebab tak cakap. Dahlah tak kahwin lagi, confess pun tidak. Macam mana, ayah? Kalau mesti pergi je lah, jemput semua. Pergi, jemput semua. Sebab tak cakap, ayah. Tengok, ayah. Look into my eyes when I tell you this. Confess. No. This is your time to shine, ayah. Confess. Kalau tidak, ayah, kita kahwin pun tidak lagi. Lepas tu, apa yang boleh kukuhkan you? You buka you teruk. You menyempatlah. So, you tak nak? Tak nak. Tak apa korang, Mika. Just nak bagi tahu korang, Mika takkan putus asa. Mika takkan putus asa untuk buat dia confess kat Mika. So, korang just. Siapa yang tim ayah tu korang akan rasa kalah tu korang, okey? Siapa tim Mika, korang akan rasa kemenangan tu. Tengok mata Mika membara. Tengok ayah, dia dah takut kekalahan. Nampak dia tengah sesat. Tengok, dia seorang anak sesat. Masa ayah. Okay guys, see you guys in the next content. Bye-bye, urah.